Kembali lagi di Kreasi Kita Channel. Teman-teman semua, hari ini aku mau review salah satu produk, tapi ini sebenarnya nggak gitu penting, tapi juga penting untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Apa sih produknya? Jadi produk ini tuh produk yang biasa dianggap remeh, bahkan dianggap nggak ada kayak gitu. Tapi sebenarnya barang ini tuh sangat berjasa dalam kehidupan kita, karena tanpa jasanya kita itu nggak akan bisa masak untuk asupan nutrisi setiap hari. Apa kira-kira benda yang aku mau review? Jangan lupa untuk tonton terus videonya, jangan di skip iklannya, terus tekan tombol subscribe-nya. Nah, ini dia bunda-bunda semua yang mau aku review. Jadi ini tuh adalah regulator. Tapi aku nge-review ini bukan karena harganya yang mahal, cuman karena menurut aku ini lumayan penting dan juga ini tuh unik. Jadi ini regulator keluaran produk dari Starchem seri SC23M. Aku beli ini dengan harga Rp117.000. Mungkin kalau di toko-toko lain ya beda-beda sedikit lah ya dengan harga di toko di daerah saya. Nah, katanya sih si regulator Starchem ini sudah punya dua sistem pengaman. Seperti apa penampakannya, langsung aja kita buka. Oke, jadi ini penampakan dari si regulator Starchem. Kalau kita lihat di dalam kemasannya itu sudah dilengkapi dengan kartu garansi. Dengan harga Rp117.000 kita sudah dapat kartu garansi. Terus ini produknya, penampakan si regulatornya. Memang sekilas nampak biasa karena ini kan sama ya, hampir sama modelnya dengan regulator-regulator pada umumnya. Terus saya baru kali ini mencoba pakai regulator yang ini. Kalau kita bandingkan dengan yang biasa seperti ini, jadi biasanya aku tuh pakai yang merek Quantum, dan ini kan desainnya biasa lah ya, standar rumahan yang biasa kita pakai. Kalau yang seri Starchem ini, jadi di sini tuh udah ada indikatornya plus pengaman. Ini tuh kayak ngunci gitu, jadi bisa kita pastikan aman lah ya. Terus kalau kita lihat di bagian bawah, ini beda dari biasanya, karena biasanya kan kita pakai jarum ditusukkan, dimasukkan ke tabung gas. Nah, kalau yang ini tuh semacam apa ya, besi, terus kemudian ada lubang sedikit di bagian sini. Nah, ini nanti dimasukkan, kemudian disusul sama ini. Jadi nanti kalau udah dimasukkan, ini ditaruh ke bawah, langsung kita bisa kunci seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita pasang seberapa hebat, seberapa bagusnya si Starchem ini. Oke, sekarang langsung aja kita pasang. Kalau untuk masangnya sih sama ya kayak regulator-regulator biasa. Jadi kita masukkan selangnya kayak gini. Kemudian kita kunci pakai ring yang biasanya udah bawaan dari si selang atau dari regulator kalau base packet ya. Pastikan benar-benar sampai terkunci. Kalau kalian udah memastikan bisa terkunci, sekarang kita coba untuk memasangnya di tabung gasnya. Jadi caranya kayak gini. Setelah dimasukkan, dipasang pengunci pertamanya. Kalau sudah kayak gini, langsung kita kunci pakai pengainnya. Kita tekan. Oke, sekarang kita coba. Oke, bunda-bunda semua, jadi itu tadi review tentang regulator Starchem. Gimana menurut bunda-bunda semua? Kalau menurut aku sih ini bagus gitu ya, soalnya kan lebih meyakinkan karena nggak bocor ketika dipasang, terus juga nggak terdengar bunyi. Kalau pakai regulator lain itu kan bisa kayak bunyi gitu loh, yang ada keluar gasnya kayak gitu, tapi tadi itu aman, nggak ada bunyi sama sekali. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk kasih saran di kolom komentar apa yang harus aku review. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.